أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سحر pemisah. Salam mesra buat Tok Bugis. Saya Kamal daripada Brunei Darussalam. Usia saya 38 tahun dan baru saja bercerai selepas Aidilfitri yang lalu. Kisah ini merupakan pengalaman saya sendiri sebelum saya dan isteri berpisah angkara sihir pemisah. Nasihat saya pada semua, jangan lekas percaya kepada orang lain walaupun rakan baik anda sendiri. Jangan percaya sangat-sangat. Kisahnya bermula begini. Saya merupakan seorang ahli perniagaan yang boleh dikatakan mewah dan berjaya dalam kerjaya. Isteri saya tidak perlu bekerja kerana harta yang Allah beri kepada saya sudah cukup membahagiakan isteri dan anak-anak. Isteri sangat sayang kepada saya serta pandai menguruskan rumah dan anak-anak. Namun, segalanya hancur selepas kami disihir oleh kawan baik saya sendiri. Bagaimana saya boleh tahu? Begini ceritanya. Kawan baik saya ni sebenarnya dah lama simpan perasaan terhadap isteri saya semenjak zaman kami study di universiti lagi. Namun, jodoh tidak menyebelahi dia kerana isteri saya dan keluarga isteri saya lebih berkenan dengan kepribadian saya. Walaupun begitu, kami masih berkawan baik selepas saya dan isteri saya berkahwin. Pernah satu hari itu, ketika saya tumpangkan kawan saya ke pejabat kerana keretanya rosak, dia ada cakap kepada saya, "Mal, jealous betul aku dengan kau ni. Dahlah kaya, businessman berjaya, ada isteri cantik pula tu. Walaupun dah beranak tiga, bini kau masih solid cantik ya Mal. Ni, kat si kereta ni, mesti rambut bini kau ni. Tak apa, sekarang aku tolong buangkan Mal. Tak pasal nanti bini kau naik, dia ingat kau bawa perempuan lain pula." Lalu, saya pun berkata, "Eh, lain macam jayat kau ni. Kau masih tak move on lagi ke? Ini kan takdir Allah. Jodoh maut semua di tangan Allah. Kau tu yang tak nak kahwin sampai sekarang dah kenapa? Tu, rambut bini aku tu. Tak payah usik, tak apa. Kejap lagi aku clearkan di car wash." Namun, dalam diam, tanpa saya sedari, rupanya kawan saya sudah pun mengambil sehelai rambut isteri saya. Buktinya, kejap lagi saya beritahu,
Selang beberapa hari selepas peristiwa itu, istri saya mula menunjukkan perubahan sikap. Dia yang selama ini bersikap lembut dan penyayang dah mula pukul anak ketika marah, dan sering juga meninggi suara kepada saya walaupun halnya kecil saja. Hubungan kami semakin lama semakin dingin, dan saya juga tiba-tiba jadi macam tak pandai nak handle situasi. Lama-kelamaan, istri minta cerai. Saya sangat pelik dan cuba pertahankan rumah tangga kami. Macam-macam cara saya dah ikhtiar, termasuklah berjumpa dengan kaunselor di pejabat agama. Namun, istri tetap minta diceraikan. Allah lebih mahu mengetahui, akhirnya kami bercerai juga. Saya sangat-sangat down ketika itu. Selang beberapa hari kami berpisah, saya ternampak kawan baik saya bersama bekas isteri di sebuah kedai makan, dan mereka kelihatan begitu mesra. Ada sesuatu yang tak kena ni. Lekas-lekas saya bertemu dengan seorang perawat Islam dan menceritakan segala hal yang berlaku. Ustaz itu mengatakan, "Kamu ni terkena sihir pemisah. Kawan baik saya itu telah menggunakan rambut isteri saya untuk digunakan bersama patung yang dilekatkan wajah isteri saya. Patung itu seperti patung voodoo, dan isteri saya disihir melalui patung itu." Luluh hancur perasaan saya ketika itu. Kawan baik yang selama ini saya percaya telah mengenakan sihir untuk merampas isteri saya. Buktinya, setelah saya tahu itu angkara dia, setelah ustaz perawat itu menjelaskan segala-galanya, saya inginkan bukti. Saya bertekad membawa 3 orang bodyguard. Dia ni orang kaya Brunei, businessman, untuk menyerbu masuk rumah kawan saya itu ketika dia sedang nak keluar rumah. Setelah berlaku pertengkaran, akhirnya saya menjumpai patung yang dikatakan ustaz tersebut di dalam sebuah bilik yang berkunci. Kami pecahkan pintu itu setelah kawan saya tidak mahu membuka bilik itu. Ya, memang benar, rambut dan gambar isteri saya ada melekat di patung itu. Semuanya telah saya ceritakan, semuanya telah saya jelaskan kepada keluarga bekas isteri saya, dan saya juga telah membuat laporan polis sebagai cover report. Sekarang bekas isteri saya sedang menjalani rawatan dengan ustaz tersebut. Tolong doakan agar dia segera sembuh, dan tolong doakan agar kami kembali bersatu di suatu hari nanti. Cepat atau lambat, saya tetap setia menunggu. Subhanallah. Maha suci Allah yang menciptakan pelbagai makhluk, pelbagai perkara, baik yang zahir maupun yang gaib. Wajib percaya kepada perkara yang gaib, namun jangan sampai taksub. Okay, assalamualaikum semua. Assalamualaikum untuk... Waalaikumsalam. Okay, saya nak cerita yang pasal saya nak pergi merawat dekat Pulau Pinang tu. Oh, okay, boleh. Maknanya, terima kasih. Maknanya Surya pergi merawat orang ke atau merawat diri? Saya merawat dirilah. Ah, okay. Silakan. Lepas saya balik dekat
lepas saya balik kat Terengganu tu, Okay. saya pergi balik dekat dekat Pinang. Saya merawat dekat ni lah area area Jelutong, area Glugok. Glugok, saya okay. pergi tu, saya booking dulu. Saya booking dulu. Lepas tu dia cakap, main malam ni, dia cakap. Okey, lepas tu malam tu saya pi lah. Saya pi malam dalam lepas Isyak macam tu. Lepas Isyak saya pi, dia pun kata tak apa, saya seorang yang masa tak ada orang lain sebab saya booking kan. Lepas tu dia kata tak apa, duduk, dia kata dia duduk. Dia dia perawatan ni dia macam ada grup lah, saya tak nak cakap lah nama grup dia. Okey, okey. Dia dia memang famous lah. Dia memang famous lah dekat Facebook semua dia ada. Okey. Dia dia ada team, dia ada team dalam 10 orang macam tu lah. Macam tu semua lelaki. So dia cakap sebab petang tu saya dah cerita kan nak merawat macam-macam mana kan, sebab apa, dia dah tahu semua lah. Lepas tu malam tu kira senang lah, dia kata duduk lah, dia kata duduk. Lepas tu dia dia pun cakap macam ni, kami ni merawat, kami tak pegang perempuan, dia kata. Lah ni kami nak gunakan apa orang tengah lah untuk ambil benda yang dalam badan badan saya ni lah, untuk pindahkan kepada dia punya team tu kan, seorang. Maknanya dia guna medium ni, dia kata dia guna medium. Maknanya dia dia suruh saya duduk. Lepas tu telapak tangan dia tu dia letak kat belakang kan, dia letak kat belakang saya. Lepas tu seorang lagi dia tangan kiri dia letak dekat dia punya team seorang tu. Maknanya gitulah, ya, dia saya tak tahulah dia baca ke apa ke. Maknanya lepas tu dia pun kata tak apa, boleh pi duduk, duduk kat lain. Maknanya saya dah settle, maknanya hak masuk hak dalam badan saya tu ada pindah dekat dia punya team lah seorang tu. Yang team tu macam dah pindah tu, dia macam dia merangkap pi sebelah, dia jauh dari saya lah. Sebab dia merangkap, saya pun pusing belakang duduk kat dinding lah. Saya tengok apa rawatan dia tu macam mana. Dan dia macam dia nak merangkap mekap saya balik. Benda hak dia apa, team dia seorang tu nak main merangkap kat saya balik. Lepas tu yang team yang lain tu dalam 7 orang, 6 orang pegang dia lah, pegang dia. Lepas tu yang merawat tu kata, tanya saya, dia kata macam ni, dia kata ni ada 4 benda ni, dia kata 3 ekor hantu raya, dia cakap. Lepas tu seekor lagi tu macam nenek lah dia macam tu. Lepas tu dia cakap, saya cakap hantu raya, nak tanya lah, kata tu dari mana, dari saya ke macam mana ni yang menumpang, dia cakap. Lepas tu dia kata nak buang ke? Saya kata nak buang lah, saya kata. Dia kata nak buang hak mana? Saya kata nak buang semua lah. Saya tak mahu. Okey, kata boleh. Lepas tu masa proses nak buang tu, dia macam benda tu nak main terkam kat saya lah. Saya duduk kat dinding ni. Dia nak main terkam, dia baca-baca-baca lama jugalah, dalam 20 minit macam tu lah. Dia baca-baca, duduk. Yang lain tu duk pegang macam nak main terkam kat saya. Lepas tu dia kata, okey, mai sini, dia kata. Ni pegang keris ni, dia cakap. Pegang keris ni, buat-buat macam sembelih, dia kata. Tapi jangan sembelih betul, dia kata. Sembelih hantar angin je. Okey. Dia pun pegang, dia tak pegang tangan saya. Dia bagi keris, saya pun buat macam sembelih hantar angin dekat hak nak main terkam dekat saya tu kan. Okey, dah siap, ya, kata. Siap. Lepas tu boleh pergi duduk. Lepas tu saya duduk. Duduk dalam 2-3 minit tu, yang tadi tu kira okey lah, boleh relax. Duduk macam dah sedar diri lah. Macam tu lah. Lepas tu macam tu je lah rawatan dia. Lepas tu masa saya habis rawatan tu, saya tak balik lagi kat Terengganu. Saya duduk lagi kat situ dalam, esok saya baru balik. Bila saya dah balik Terengganu tu, saya tidur malam. Saya tak ingatlah selang berapa hari. Bukan
malam tu kot, beberapa beberapa malam lepas, beberapa malam lepas tu saya tertidur, tidur pukul 12 lebih, saya macam terdengar satu objek, objek yang besar yang berat jatuh atas bumbung, jatuh atas bumbung, bumbung rumah. Bunyi kuat lah, macam batu lah, macam batu besar macam tu. Lepas tu saya terkejut lah, saya terkejut, saya pun saya dengar lagi, eh apa yang kuat ni? Saya kata, nak kata tupai, bukan tupai ni, berat macam batu, macam sebiji motor tu, berdebab jatuh. Lepas tu saya dengar lagi, eh saya dengar macam benda seret, macam seret, benda seret macam tu, benda seret macam tu. Saya pun dengar je lah, saya dengar 2-3 kali seret-seret, hilang. Lepas tu esok pagi tu, masa tu arwah mak saya ada lagi. Saya tanya mak, mak semalam ada dengar tak? Ada dengar tak benda jatuh atas zin? Lepas tu dia kata tak ada lah. Pukul apa? Pukul 12 lebih. Tak ada lah, dengar kuat. Kata macam mana mak buta boleh dengar betul-betul dekat bilik mak saya. Lepas tu dia kata tak dengar. Kata. Lepas tu saya kata, takkan tak dengar kuat saya seorang ke dengar? Lepas tu, betul tak dengar. Mak saya ni jenis kalau tidur dia telinga dia macam telinga lintah kan, dengar. Kalau kalau kita berjalan pun dengar. Dia memang jenis macam tu. Tapi malam tu dia tak dengar benda tu jatuh. Saya seorang yang dengar. Lepas tu duduk 2-3 malam tu saya dengar lah orang panggil dekat jendela, jendela dapur panggil, panggil nama saya. Pukul 3 pagi. Pukul 3 pagi saya tengok, eh siapa panggil ni? Pukul 3 pagi jam, awak tak tahu je lah. Duduk 2-3 malam lagi dekat jendela bilik, bagi salam. Hak panggil tadi suara perempuan hak dekat jendela dapur tu. Hak ni, hak ni, hak dekat jendela bilik ni lelaki bagi salam, assalamualaikum macam tu. Dia sekejap je, assalamualaikum macam tu. Saya terkejut, hidup, eh siapa bagi salam ni? Ha macam tu. Eh nak tengok ke tak, nak tengok ke tak? Jangan tengok lah, dah malam dah ni. Takkan orang yang main tu, mesti benda lain. Saya buat tak tahu kan? Tapi yang kerap memang dengar yang panggil nama Su. Su panggil macam tu. Su macam tu lah, macam tu. Suara perempuan. Tapi pukul 3 pagi lah, pukul 3 pagi macam tu je. Okay, bermakna yang memanggil lu ada suara lelaki dan ada suara perempuan eh? Yang suara lelaki tu dia bagi salam, yang yang perempuan tu dia tak bagi salam, dia panggil Su macam tu je. Adakah Surya kenal suara itu seperti suara siapa? Saya tak kenal. Saya tak kenal eh? Dan selepas kejadian itu adakah dia berulang balik, ada lagi memanggil-manggil? Saya menggigil ni kenapa? Sabar, sabar, sabar. Relax, relax, tenang-tenang dia. Tiba-tiba. Sebab malam ni memang ni eh, untuk pengetahuan Surya dan untuk pengetahuan semua penonton. Malam ini merupakan malam memang bulan mengambang penuh luar biasa. Tapi walaupun malam bulan mengambang penuh, janganlah kita rasa eh macam kita ni, wah habis aku ni, hantu ni semua tengah kuat ni, janganlah macam tu. Ingat, makhluk tiada kuasa, hanya Allah yang maha berkuasa. Eh? Lanjutkan cerita. Yang yang panggil tu, sejuknya. Sekejap tu sejuk sangat ni. Okey, okey, okay, sabar, sabar. Tuan Wan Tiger, saya dah naikkan anda, anda boleh ni. Yang panggil tu masa saya mandi pun, saya masa saya mandi pun dia macam panggil kan. Lepas tu saya, saya tak sangka lah, ingatkan siapa yang panggil kan. Saya nyok, dia panggil tu, saya nyok iya. Lepas tu senyap, senyap macam tu. Tapi tak ada orang macam tu. Benda ni, yang ni cerita dah lama lah, bukan sekarang lah, benda lama. Sekarang tak ada lagi lah. Okey tak tu Surya, sejuk lain macam ya. Kalau sejuk masuk saya, dalam rumah. Saya duduk kat dalam rumah ni, saya menggigil, saya tak tahu kenapa. Oh dalam rumah menggigil? Ya. Tiba-tiba. Mungkin dia tak selesa ni, mungkin dia tak selesa awak bocorkan cerita tu.
Tak tahulah. Entah dia lah. Bagus. Awak kena kuat eh. Tapi awak Entah dia. steady lagi eh, Suria. Jadi tak ada apa pun. Saya duduk dekat ruang tamu yang ada penampakan gitu ya. Saya duduk kat situ. Betul-betul duduk kat situ. Okey, untuk pengetahuan semua eh, untuk tidak mahu timbul salah faham ke apa ke, Suria ni dia merupakan seorang saboter saya, dah lama dah follow daripada YT lagi, Tok Bugis Channel, sehinggalah sekarang ini dia follow saya di TikTok pula untuk podcast Aduan Seram. Jadi Suria ni pun sebelum ini pernah membeli produk saya dan dia adalah nombor saya, bermakna dia ada nombor saya. Dan kadang-kadang bila ada hal yang macam ni, macam dia menggigil semacam tiba-tiba ke apa ke, contohnya dia mesti akan bertanya kepada saya. Dia akan tentu nak buat macam mana ni tok, gini 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 gini. Jadi jangan risau, Suria ni dah biasa. Dia apa-apa hal pun dia akan bertanya kepada saya dan saya cubalah bagi bagaimana cara nak selesai. Jadi cuba kita dengar apa kata Tuan Wan Tiger ni. Dia ada dekat sini ni. Wan, macam mana ni Wan? Ni keturunan punya hal saka ke atau gangguan yang datang dari luar Wan? Wan tengok macam mana. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, insyaAllah, insyaAllah. Saya nak kata pandai tidak, tapi insyaAllah lah kita cuba. Kalau tengok gayanya memang sama keturunan punya ni. Keturunan ya. Itulah yang saya cakap pada dia sebelum ni, sama juga keturunan. Bunyi-bunyi ni. Banyakkan istighfar, banyakkan istighfar. Fight balik. Ya, ya, ya. Dah, dah. Banyakkan istighfar. Kita kena kuat. Tarik nafas dalam-dalam. Masa tarik nafas tu sebut Allah. Lepas tu sebut akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allah. Saya nak tanya sikit. Kalau yang keturunan ni boleh tak? Kalau saya dah buang banyak kali, dia memang ada balik ke macam mana? Lagi tak diputuskan, tak diakad untuk putus, lagi tu dia akan ada. Hari tu saya dah buat rawatan, buat apa, buat pemutus tu. Saya dah buat dah. Macam mana? Ada buat lafaz akad pemutus tak? Ya, ada. Baru terbaru 2-3 bulan baru. Baru lagi. Sarangnya mungkin tak dibuang kot, dia punya sarang dalam dia. Tapi betul, dia cakap yang perawat tu cakap rumah ni something lah dia cakap, tapi dia tak cakap pun nak buang ke apa ke. Macam tu je lah dia kata, tapak rumah ni memang tempat ni lah dulu. Dulu kan tempat Jepun berperang kat sini. Macam tu lah lebih kurang. Lepas tu ada tempat pemujaan belakang rumah tu. Macam tu je lah. Macam tu. Saya sebenarnya saya... Tempat tu masih ada lagi ke? Tempat pemujaan tu masih ada lagi ke? Belakang rumah. Belakang rumah ni. Ke bekas saja. Bukan bekas je lah. Bukan ada tempat pemujaan tu. Bekas je lah. Saya dah banyak kali dah merawat semua. Sebelum saya pergi kat Pening ni, dua kali saya merawat tempat ni. Dua kali tak jadi. Perawat tu macam tak nak merawat saya. Dia macam dia buat rawatan beramai-ramai. Lepas tu saya tunggu sampai subuh. Orang lain dia buat, saya dia tak buat. Dia macam tak nampak saya. Macam tak nampak saya. Saya balik macam tu je. Saya tunggu dari lepas isyak. Saya pergi. Ramai lah masa tu. Lepas tu orang lain dia buat sampai subuh. Saya tinggal saya seorang. Tinggal saya seorang. Dia nampak saya, dia tak cakap apa. Lepas tu dia cakap dekat perawat last tu, dia kata saya terpaksa balik nak subuh.
Betul saya ni tercongok kat sini, dia buat tak tahu. Tak tahulah dia nampak ke tak, tak tahu. Saya balik, saya balik macam tu ya. Itu satu. Yang satu lagi, dia buat rawatan macam dia orang-orang luar, orang Kedah lah. Dia macam, dia main sini untuk nak tolong lah. Dia macam tu. Malam pertama dia buka untuk untuk scan. Lepas tu malam kedua baru dia buat rawatan. Malam pertama saya pergi scan, ramai orang sangat. Saya pergi scan, dia ambil sebiji telur ni, orang lain bukan yang tadi. Sebiji telur dia ambil, dia letak dekat lutut, dia golek-golek-golek sampai ke bawah. Telur tu memang panas, panas sangat lah, macam telur rebus baru angkat dari dari periuk. Saya menangis lah. Saya menangis sebab bukan sebab telur tu panas. Saya menangis sebab saya tak tahu kenapa saya menangis. Lepas tu dia cakap, cakap tak apa tak apa, relax relax, pergi duduk dulu kat sana, esok main berubat, dia kata. Lepas tu esok saya lepas dia golek telur tu, dia bagi pecah telur tu. Memang bukan telur rebus lah, telur telur mentah. Lepas tu esok main lah berubat, dia cakap bawa bawa air, dia cakap bawa air mineral macam tu lah. Lepas tu saya pergi esok, tempat tu tak ada lah. Tempat tu tak ada, orang tu pun tak ada sebab sebab orang kat situ kata dia terpaksa batalkan perubatan sebab ada gangguan, dia cakap. Ada gangguan apa saya tak tahulah. Mungkin majlis daerah kot, macam tu lah, saya tak tahu. Dua tiga kali saya cuba nak merawat diri saya ni, tak pernah jadi. Sebab tu saya last kali saya kata fed up. Lepas tu saya dah fed up hidup macam ni. Saya dah fed up hidup macam kena himpit tiap-tiap malam. Lepas tu tak tahu apa. Kadang-kadang saya jadi murung. Kadang-kadang saya ni tak nak bergaul dengan orang, duduk kat rumah. Lepas tu kadang-kadang saya happy, kadang-kadang saya sedih, ha? Kadang-kadang saya marah. Saya tak tahu macam mana nak buat. Saya tak luahkan siapa pun. Perasaan ni saya simpan bertahun-tahun. Bertahun-tahun saya pun fed up nak berubat. Last kali saya pergi berubat dekat Penang tu lah. Penang tu, lepas tu tak ada perubahan. Saya berubat pun tak ada perubahan. Balik stay macam tu je. Mungkin yang terbaru lah. Yang terbaru 2-3 bulan lepas dia main kat rumah saya. Dia main kat rumah saya, dia buat sihir. Dia buat sihir, dia buat pemutus tu lah. Dia buat pemutus tu, kira okey lah, saya rasa macam ada perubahan. Tidur tak ada dah kena impit macam dulu. Tak ada. Dulu memang kerap tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam dah jadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan lah ni. Memang alhamdulillah lah tak ada. Cuma hari tu lah lepas saya dengar untuk bagi petua nak melepaskan diri daripada kena impit tu. Dia mai lah kot, dia nak mai test. Yang tu lah. Dia mai. Lepas tu tak mai dah. Saya pun tunggu-tunggu juga kata awak tak mai lama ni. Tapi tak mai pula. Macam tu lah. Itu saya nak cakap. Lepas tu masa saya, saya ada satu lagi benda tak cakap. Bahu saya dekat belah kiri, dia rasa macam kadang-kadang, kadang-kadang macam ada benda duduk sedut hisap. Sakit ni, mencucuk-cucuk. Saya lepas berubah dengan hak main rumah ni, kira okey lah, tak ada. Masa saya mandi, dia bagi, dia suruh mandi limau tu. Masa saya mandi tu, memang pedih sangat kat bahu ni. Sedangkan tak ada buat apa pun kat bahu ni. Tak buat apa pun kat bahu ni. Lepas saya mandi, masa saya mandi, masa saya mandi limau tu, memang pedih sangat dekat bahu ni. Tu saya rasa macam tak lepas lagi sebab sekali-sekala pun sekarang ada masa stay lagi. Ada rasa macam benda, dia macam benda sedut. Dia tak, dia tak sakit, cuma dia rasa kebas-kebas, cucuk-cucuk macam tu. Lepas tu saya sapu-sapu sikit ubat, saya beli minyak anugerah tu, saya selawat-selawat, sapu-sapu, macam tu je lah saya ubat diri saya sendiri. Macam tu je lah. Okay, kejap Puan Surya. Abang Tok Bugis ada dengar something tak masa perbualan Surya tadi? Ada. Allahuakbar, Allahuakbar. Saya pun dengar. Saya pun dengar. Tadi saya buat tak tahu je. Buat biasa je. Buat biasa. Relax je. Saya ingat saya seorang. Tenang je. Tak ada apa. Iya. Yeah, biar pi dia lah. Tak ada apa tu. Itulah. Tapi kesian juga Puan Surya kita ni. Ya, yeah, saya. Okay. Sekarang rasa sejuk lagi dah.
Sekarang okey dah. Tadi menggigil gila. Macam duduk dalam peti ais. Alhamdulillah. InsyaAllah. Ni rasa balik. Ni rasa balik sejuk. Menggigil. Rasa balik menggigil lah badan. Tok, jangan jalan sorang-sorang, Tok. Ajak, Tok. Jangan jalan sorang-sorang. Ajak. Sekarang sejuk lagi, eh? Menggigil balik. Tok, saya minta maaf, Tok, ya. Saya minta izin, ya, Tok, ya. Ah, silakan. Puan Suriat, payah buat apa-apa, cuma tenangkan hati, dengar je apa yang saya bacakan. InsyaAllah, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقاد ومن شر الحاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس حسبي الله لا إله إلا وإليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر تاي نفس سوريا تاي نفس Okey, tenang, kawal diri dalam awak. Dalam. Kawal diri awak. Kontrol. Tenang.
Tarik nafas. Nampaknya kita dah boleh buka pusat rawatan ni, Tuan Wan Tiger. Aduh, kita membantu, oh, ya. Kita sekadar membantu. Surya, awak okey tak? Bila dulu Surya. Ya, okey. Ah, macam tu. Okey. Boleh ya? Ya. Tenang-tenang aja. Kurang tak? Ya. Ada rasa kurang tak? Ya, kurang dah. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Ya. Yalah, mau tak berpeluh. Seorang kat depan dia, seorang kat belakang dia duk menahan ni. Ah, faham tak? Kalau korang zahirkan pemikiran korang tu, depan dia ni si Wan. Belakang Suria ni aku duk tahan. Ah, faham? Ya. Ah. Tahu tak apa. Allah. Ada train lagi ke biar betul korang ni? Subhanallah. Asal train tak nampak kat sini ni. Train pun dah gaib tu tak? Orang bagi train tapi train tak nampak. Masya Allah. Siapa bagi? Wani, subhanallah. Terima kasih. Moga murah rezeki Wani ya. Masya Allah. Surya, macam mana? Macam mana Surya kondisi sekarang? Okey dah rasa sikit. Okey dah. Okay. Surya, nanti saya akan mesej awak. Ya. Awak nanti boleh amalkan ayat yang semalam kita ada bincangkan. Kalau awak ingat, summum bukmun umjun fahum la yarji'un. Ya, maksud dia nanti awak tengok dalam tafsiran, ia lebih kepada ia akan menutup pendengaran kita daripada bisikan-bisikan makhluk-makhluk sini, penglihatan kita daripada nampak makhluk-makhluk yang ingin mengganggu ini. Terima kasih Wani, subhanallah, moga berrezeki selalu ya. Wani okey ya? Wani pula dah. Surya. Aduh ya. Menggigil balik. Bukan apa, kalau kita banyak istighfar. Istighfar jangan tinggal. Betul. Bukan kita tak nak rukiah kan. Rukiah ini saya pernah cerita dulu, dia ayat perang sebenarnya. Kalau kita mau baca lagi, ia seolah-olah akan mencabar kita nak ajak berperang. Yang sakit ni nanti Surya. Jadi Surya kena istighfar, tenang-tenang, selawat, macam tu. Kan saya dah pesan dulu bila saya mesej Surya, saya kata apa? Surya kena kuat, Surya boleh. Saya cakap kan? Surya ingat lagi kan? Ingat. Masya Allah, terima kasih Wani. Masya Allah, terima kasih. Semoga murah rezeki selalu Wani ya. Jadi ingat pesan-pesan tok tu. Apa nak baca, apa nak itu, apa nak ini. Relax-relax je. Jangan kita ajak berperang. Benda ni dia suka berperang. Nak tahu tak sejarah kenapa Allah turunkan Adam ni di muka bumi? Kerana makhluk-makhluk jin iblis ini suka berperang. Dia merosakkan bumi ini dengan peperangan mereka. Maka Allah angkat mereka ni sebab ni Nabi Adam nak turun ni, nak di muka bumi. Sebab tu diorang semua dengki, jealous. Tapi diorang ada lagi di muka bumi ni. Ada. Ada. Sampai hari ni? Ya. Ramai, banyak bilangan dia. Lebih banyak, lebih ramai daripada kita manusia ni. So, di keliling kita ni semua makhluk yang ada. Jadi yang ada dalam ni, apa yang korang dengar tadi dan apa yang korang saksikan tadi, sebenarnya bukan kita nak menunjuk pandai, bukan kita nak nak menayang apa yang kita ada, tak. Ya, betul. Saya terpanggil untuk meredakan sedikit keadaan Kak Surya kita. Betul. Okay. Kita sama-sama pun kita dapat rasakan macam mana keadaan dia dengan menggigil apa semua. Okay, so kita rasa terpanggil untuk meredakan saja keadaan tu. Kita tak pulihkan, tapi cuma nak meredakan keadaan dia. Betul. Saya nak tanya. Okay. Perlu ke saya ni pergi cari rawatan lagi ataupun rawat diri sendiri je? Wan jawab. Sebaik-baiknya adalah rawatan diri sendiri. Okay. Sebaik-baiknya. Kadang kita kena pandang balik. Kadang Allah uji kita dengan gangguan macam ini. Kadang Allah nak naikkan darjat kita. Dia nak tengok keimanan kita berapa kuat waktu tu. So, kita tauhidkan diri kita pada Allah waktu tu.
Kan? Jadi bila kita dah berjaya untuk mentauhidkan Allah dalam hati tu, nescaya tak ada apa-apa yang boleh mudaratkan tubuh badan kita. Suria, dekat rumah ada orang tak tu? Ke Suria seorang-seorang? Nakkan saya tidur lah. Ada orang lah, ada orang lain ya? Ya. Jangan gelak-gelak lagi, terkejut dia bangun tidur nanti. Saya gelak ke tadi? Dia tak sedar nampak. Tak apa, tak apa. Awak seperti dikontrol oleh sesuatu tadi. Saya ingat saya yang menangis je tadi. Tak, lepas gelak semua, awak menangis. Awak menahan kesakitan agaknya, tu awak menangis. Oh, saya gelak Menggilai ada, gelak pun ada. Semua orang dengar ni. Saya tak buat. Saya tahu, benda sengaja dengan benda tak sengaja berbeza. Itu bukan buat-buat, tu bukan senang tu. Ada beza. Sebab kami sendiri ni rasa dia punya ni meremang, dia punya geram nyaku. Itu semua ada rasa. Sebab iya ke? Iya. Terima kasih Wani. Jadi saya rasa lebih baik Suria bertenang dulu, keluar turun kotak, layan aja live ini santai-santai sambil-sambil dengar tips dan nasihat yang akan diberikan oleh saya dan juga Wan. Macam tu. Boleh? Ya. Jadi ya, terima kasih banyak Suria. Saya juga memohon kemaafan kalau kerana terima kasih Gif sempat lagi tu nak cakap terima kasih. Kerana apabila Suria naik kotak, Suria terpaksa sampai kena rasuk macam ni, saya mohon kemaafan. Bukan kehendak kami ini semua. Ini semua kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan salah siapa pun. Saya memang nak cerita hak ni, tapi saya duduk tangguh-tangguh. Saya takut juga nak cerita hak ni. Betul. Apalah malam ni rezekilah dapat dengan ustaz ni. Rezeki. Yeah. Betul. Jangan panggil ustaz. Saya bukan ustaz. Saya siang rompak bank. Saya baru nak start. Saya bukan ustaz, saya baru nak start. Okey. Okey Suria. Terima kasih banyak. Saya turunkan Suria ya. Ya, terima kasih banyak-banyak ya. Baik, sama-sama. Assalamualaikum Suria. Waalaikumsalam. Okey, Suria Arsyad dia jawab salam, bermakna itu diri dia. Kita nak tahu juga ketika kita nak mengakhiri perbualan tu, nak tahu juga dia ke atau orang lain. Jadi bila dia jawab salam tu, okey lah. Okey, kita beri ruang kepada tak relax tadi. Betul tu Daddy, memang tak relax aku ni. Rasa nak tekan ni end life. Tapi kesian pula kita kena bantu. Tak pasal-pasal pula segmen podcast dah jadi jurus yang ke-9. Jadi kita Waalaikumsalam bagi yang beri salam. Okey, Tuan Wan, ada sebuah sedikit nasihat untuk semua, bukan saja untuk Suria, malah untuk semua. Kalau ada terkena gangguan-gangguan sebegini. InsyaAllah. Sebenarnya gangguan sebegini betul lah, kita memang kena cari perawat, okey. Tapi pada masa yang sama juga, korang kena bantu diri korang juga. Okey. Bantu diri korang dari segi bentuk hafalan dalam segi-segi ayat Quran. Kalau korang yakin Qul Wallah tu boleh melindung korang, teruskan membaca. Sebab dalam ayat Quran ni tak semestinya ada ayat-ayat khusus yang korang kena baca. Seperti mana yang korang dengar tadi, saya melafazkan ada surah Al-Baqarah 285 dan 286. Okay? Tapi terpulang pada diri masing-masing. Kalau korang yakin Qul Wallah tu boleh melindung korang dan mengusir apa makhluk yang berdekatan dengan korang, korang teruskan je dengan ayat tersebut. Kunci utama dia adalah keyakinan korang terhadap ayat tersebut dan pertolongan Allah itu sendiri. Okay? Ingat, Allah dah pesan pada kita, tidak akan merubah nasib seseorang itu melainkan atas dirinya sendiri. Betul. So, maknanya dalam masa yang sama, korang pergi jumpa perawat dan pada masa yang sama juga, korang kena tolong diri korang juga. Tauhidkan diri korang dalam hati korang. Tauhidkan Allah itu dahulu. Nescaya tak ada apa-apa yang boleh menganiaya ataupun memberi mudarat pada tubuh badan korang atas izin Allah juga. Okay? Seperti apa yang dialami oleh Puan Suria kita tadi tu, sebenarnya itu adalah sebahagian daripada ujian Allah kepada dia. Kalau dia kuat dan dia bertahan, maka darjatnya diangkat lagi satu tingkat lagi daripada manusia biasa.
Itu sajalah. Betul. So, sedikit tambahan daripada saya. Apa yang Tuan Wan Tiger cakap tu benar. Tidak ada satu pun yang tidak benar. Benar sama sekali. Sedikit tambahan daripada saya. Walaupun begitu, ketika anda cuba untuk membantu diri sendiri, make sure segala sebutan ayat suci Al-Quran itu tadi, walaupun bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim, janganlah sembrono baca sebagai contoh Bismillahirrahmanirrahim. Ia tidak membawa maksud apa-apa pun. Malah ia membawa pengertian yang lagi tidak elok. Sepatutnya dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ataupun dengan kehendak Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tapi yang betul-betulnya dengan kehendak Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Itu maksud yang sebenar. Sebab Ar-Rahman itu sayang, Ar-Rahim itu kasih. Kita ni selalu terbalikkan, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rahman itu sayang, Rahim itu kasih. Bolehlah baca dengan nama Allah ataupun dengan kehendak Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Pengasih. Jika anda membaca dan anda faham, lagi makhluk halus ini. Oh. Ha, ni. Dia sambil tabik sambil mengundur tau untuk Bugis. Ha, betul, betul. Betul. Anda baca dan anda faham, lagi makhluk itu tabik kepada anda. Bab-bab kata Wan Tiger tadi sambil undur dia. Okey bos. Mantap. Okey bos. Tak apa bos. Terima kasih. Walaupun hanya dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sempoi bunyi dia. Tapi bila hang baca betul dia punya ni, insya-Allah kita fahamlah tu apa maksud bismillah, insya-Allah. Percayalah cakap saya. Bukanlah nak suruh percaya kan. Tak tak, saya tak suruh anda percaya. Fikirlah, fikir-fikirlah benda tu. Percaya dengan rukun iman, jangan percaya dengan saya. Tapi yakin, yakinlah dengan apa yang saya sampaikan tadi. Itu je. Yakin kunci kan? Kunci utama adalah keyakinan korang dengan pertolongan Allah itu sendiri. Betul. Itu adalah kunci utama dia. Hmm. Kalau korang dapat buka kunci tu, maka tak ada apa yang boleh mudaratkan tubuh badan korang. Benar. Kami ini benar. Pernah jadi setan. Bukanlah jadi setan tu maknanya kami ini iblis. Tidak. Dia ni sebelum jumpa yang putih, kita jumpa yang hitam dulu. Ni kalau bahasa berlapik. Sebelum jadi baik, kita ni pernah jadi orang jahat dulu. Macam itulah. Bukanlah kata sekarang ni kami baik betul. Tidak. Okey lah sikit daripada dulu. Faham-faham tu kata tu ayah ada tiga line tu. Jadi antara lain, selain daripada anda kena baca dengan tertib, saya bagi tips lah, terutama kepada Surya ni tadi. Saya yakin ramai tak tahu benda ni, yang anda di luar sana lah 90 mata mandang ini. Sebaiknya lah bila anda nak baca, contoh bismillah, anda tarik nafas dulu, anda baca senafas, baru lepas nafas. Contoh nak baca bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Lepas nafas. Barulah contoh yang lain. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Lepas nafas. Dia sebenarnya ada lagi pakaian-pakaiannya. Bila nak masuk tu nak ingat apa. Takkan saya nak cerita benda-benda tu. Itu kena berguru. Tak boleh. Dia ada. Dia tahu, dia tahu. Dia ada masuk hu, ada masuk Allah. Itu semua yang belajar dia tahu. Jadi saya tak nak cerita yang itu. Saya bagi basic saja. Setiap yang anda nak baca, tarik nafas dan baca senafas. Dan lepaslah nafas. Surya pun sama. Lepas ni amalkan begitu. Nak baca tu, baca tertib-tertib. Senafas. Jangan kita langgar nafas tu. Itu pun penting sebenarnya. Ada tertib dan ada makhraj yang tertentu untuk kita tekankan. Betul, betul. Itu antara sedikit, sebersedikit tambahan. Okey, Tuan Harnizan tadi dia ada cakap semalam dia kena himpit. Mari kita nak dengar juga daripada dia ni. Siapa himpit dia ni? Kakak cantik ke? Ataupun Abang Handsome himpit dia ni? Dan dah nak tujuh.
Nak tujuh eh. Aduh, kepan betul tu. Sampai tujuh naknya. Okey, masuk lambat. Assalamualaikum, Prof. Kucing. Waalaikumsalam. Tuan Hanizan, nama awak dah hilang lah. Awak tolong komen kejap, saya nak invite. Nama awak dah hilang, tadi dah banyak komen kan. Gelak bini aku tu. Kita orang selalu guna ayat kapam-kapam tu. Tu yang dia gelak tu. Okey, Tuan Hanizan, saya sudah invite. Silakan, Tuan. Nah, kejap, dia tengah loading. Assalamualaikum, Tok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bendanya impit saya, bendanya malam tadi yang saya nampak tu. Apa benda tu? Rambut panjang, berbaju putih. Ke benda tu lah impak saya. Betul lah janda anak tujuh. Rambut panjang kan? Tak, kalau saya taruh benda tu janda, dah lama saya biarkan. Siap biar. Aduh. Aduh. Okay, okay. Kau memilih juga ya. Aduh. Amai orang yang rasa. Okay, teruskan, teruskan. Cuma itu je lah. Ke apa, saya bangun pagi, ya Allah, tak amat-amat sakit badan ni. Orang-orang suruh. Sebab semalam pun awak tegur dia. Tapi saya yang malam tu saya nampak aje, tapi tak ada pula saya tegur dia. Awak tegur dia sebab awak kata masa yang tu kan, masa tu kan kamera awak tak boleh buka. Lepas tu awak cuma cakap depan ni ada yang rambut panjang warna putih. Itu sebenarnya dah tegur dah tu. Betul. Itu sebenarnya dah tegur dah. Mungkin lah kot, mungkin saya tak puas, tak sedar kot yang saya sebut nama dia kot. Tu kena impik tu, kena impik tu tidur, tidur berpelukan ke tak tau? Ya Allah. Tak tahu nak cakap lah abang-abang tok. Tak boleh cakap, boleh DM, tak ada masalah. Allah ya Rabb. Terima kasih Putra Ais, terima kasih korang. Masya Allah, terima kasih Wani. Moga murah rezeki selalu ya. Suka ya dengar cerita, suka dengar cerita ni. Tak baik. Eh, Wani tu saya kenal. Wani tu saya kenal. Jangan salah. Sebab tu saya berani bergurau. Wani tu saya kenal. Dah jumpa pun Wani ni. Wife saya pun kenal siapa Wani ni. Sebab tu kami berani bergurau begini. Suka je tu katanya. Okey, kalau suka kita boleh teruskan bahagian tadi. Masa wow. Baru nak tanya, masa di impit ada bawa anak-anak sekali tak? Kata anak tujuh. Ke anak tidur luar. Aduh. Okey, semalam Tuan Wan Tiger ada membuat rawatan tapi tak share lagi kepada kami. Bagaimana feedback rawatan itu? Alhamdulillah, masa datang tu, masa yang dia kata ada kena badi mayat, masa saya cek betul, dia ada badi mayat. Tapi saya utamakan benda main dulu sebab masa saya cek tubuh badan dia tu, rupanya ada saka yang tak dibuang. Oh. Dan masa saya pegang tangan makcik tu, menggunakan sarung tangan, saya pegang tangan dia, panas yang sangat luar biasa. Oh. Panas yang sangat luar biasa. Lepas tu pihak keluarga dia pun ada ngadu juga. Dia kata dia batuk dah lama. Tapi bila saya tanya balik, dah berapa lama dia batuk? Rupanya dia batuk sejak daripada 2007. Ush, lamanya. Batuk daripada tahun 2007. So saya buat proses pembuangan saka dengan melafazkan akad-akad pemutus.
Selepas dah habis lafaz akad pemutus, saya ada buat penarikan dan saya ada buat cucian tubuh badan dia melalui tenaga dalaman lah. Kita buat cucian tubuh badan dia. Alhamdulillah, batuk dia hilang, panas badan dia pun dah terus on the spot. Alhamdulillah. Okay, lepas tu dia akan kontak saya, mungkin minggu depan dia akan kontak saya lagi sekali. Untuk kita buat pembersihan badi mayat pula. Tapi saya cakap dengan dia, insyaAllah tengok dulu. Sebab dia ada buat mandian limau untuk kita buat penguncian dan pembersihan. Takut jadi asbab pemandian limau tu, badi mayat tu pun ikut sekali keluar. Betul. Saya bagi tempoh satu minggu. Saya nak feedback dia dalam masa satu minggu ni, nak tengok keadaan mak dia macam mana. Badi mayat ni kalau nak kata bahaya, dia pada saya 50-50 lah. Nak kata bahaya sangat pun tidak, nak kata tak bahaya pun tak. Sebab kalau orang yang kena badi mayat ni, dia akan pucat lesi, putih macam mayat. Lepas tu nak makan apa semua tak boleh. Minum air pun dia tak boleh, dia akan muntah. Memang tak akan ada satu bentuk makanan atau minuman yang boleh masuk dalam mulut dia. Tapi ada ikhtiar dan ada cara untuk kita keluarkan. Insya-Allah. Ada yang tanya tu, badi mayat tu macam mana, dia tanya. Badi mayat tu macam mana? Okey, badi mayat ni dia terkena apabila seseorang tu dia terlalu sayang dan kematiannya tu dia tak reda. Okey. Dia terlampau sayangkan si mati ni dan dia tak reda dengan pemergian si mati ni. So apa yang terjadi pada jenazah tersebut akan terjadi pada tubuh badan dia. Oh, patutlah bila terkena badi mayat ini, orang itu sendiri pun macam tak berselera makan . Dia tak boleh makan sampai dia sakit lepas tu . Ya, sampai dia kurus. Sekarang ada sampai tahap tu sampai dia badan dia kurus cengkung betul. Okey, lepas tu muka dia pucat lesi, bibir dia putih. Memang habis-habis macam jenazah, tapi dia hidup. Makan tak boleh, minum tak boleh. Bila dia nak jamah nasi, walaupun nasi tu orang kata secubit je, masuk mulut dia terus muntah. Cara rawat tak bolehlah diceritakan di sini. Mana kata hanya perawat saja yang akan inilah. Ya, betul. Kalau kita cerita kat sini pun, kalau seandainya kita ini bukan perawat, kita cuba nak buat sendiri, takut nanti badi itu pergi kat kita pula. Lagi nanya.